putusan itu kendati adil tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik. Padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Padahal politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam. Itu. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem, yang problem saya adalah nalar itu tidak tiba. Jadi, saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan, tapi tak berarti tak hadir loh. Jadi kalau dibilang saya politisi, saya bukan politisi. Hobinya kritik, saya tuh kritik pemerintah. Kalau saya lagi nggak naik gunung, pengetahuan kita tentang reasoning, legal reasoning adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi kebiasaan itu nggak ada di kita tuh. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya tuh. Pengacara pengacara besar yang cincinnya tujuh di sini di kalung beginian tuh, tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim. Sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi falsis? Di mana terjadi ad verecundiam? Fakultas hukum. Jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada legal reasoning. Yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang. FUU, bukan FH. Dan kita kaget, fakultas Undang-undang disingkat Undang. fak. <tik> saya ingin dibekuk oleh nalar, bukan dibekuk oleh uh, apa namanya ini. Borgol, saya mau dibekuk oleh nalar. Borgol pertanda kriminalitas, tapi di belakang borgol ada sinopsis tentang kekuasaan itu. Kenapa mesti diborgol? Lambang apa borgol itu? Lambang keadilan, bukan. Lambang keadilan udah temis. Dewi yang ditutup matanya. Jadi bagian pertama adalah coba kita putting reason first. Akal dikedepankan dulu supaya supaya kita saling menguji jalan pikiran hukum. Kalau kita kalau saya ucapkan satu kata, kata itu datang dari kosak yang ada di saya yang saya benamkan di kepala saya melalui kebudayaan, ideologi, agama, filsafat, Kata itu bisa berbeda dengan Anda yang mengapungkan kata itu justru untuk keluar dari kepungan kultur. Kepungan peradaban tuh. Jadi setiap kata yang kita ucapkan, di dalamnya ada situasi semiotis. Artinya kata itu tidak pernah stabil. Dia oscillating. Ding, dong, ding, dong, ding. Karena kita tidak hidup di dalam satu variabel, kita hidup dalam banyak variabel. Tuh yang namanya devil's advocate. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Advocatus diaboli inilah yang mengganggu reason kita yang tadinya dikontrol oleh kebudayaan, oleh kurikulum yang Anda pelajari. Saya menyebut istilah justice, keadilan. Kata yang kita ucapkan itu mewakili satu zaman. Bagaimana kita lihat satu istilah genealoginya panjang. Kan itu kalau saya sebut pengertian rakyat di zaman revolusi Prancis beda dengan pengertian rakyat di Indonesia. Rakyat di Indonesia disebut kawulo. Boleh nggak rakyat di Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Protes tapi sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya jangan kritik. Itu bedanya antara kata rakyat dengan kata rakyat di Prancis dan di Indonesia. Jadi itu pengertian-pengertian dasar yang membuat kita sebagai hakim kan kala referensinya apa? Makar. Yang mana yang disebut makar? Jadi istilah-istilah hukum selalu ada genealogi, ada social originsnya, ada asbabun nusulnya. Nah bagian itu yang saya kira menarik untuk kita bicara malam ini tentang apa aja. Sebelumnya coba kita bikin permainan dikit. Tadi uh, Aris, Pak Aris mengatakan, coba kita bongkar dulu reason kita, cara kita. Menangkap gejala sekaligus cara kita untuk mendekati persoalan secara kritis. Nah, ini ada papan -apa tulisnya saya, enak juga nih ada. Oke ya, coba, coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk saya tulis satu kalimat di sini misalnya. ああ。Uh Ini kalimat. There is three mistake in this sentence. Ada tiga kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa, dia bilang, "Saya buat tiga kesalahan." There is three mistake in this sentence. Siapa yang mau cari? dua kesalahan itu. Ya, silakan. Bapak. Mohon izin, Pak. Siap. Kesalahan pertama adalah pada Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arif yang izinin, saya nggak izinin. Padahal dia ngadap ke saya. Jadi Anda lihat bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya itu. Padahal sementara ini komandannya saya. Jadi Anda lihat bagaimana mohon izin lalu menunggu perintah laksanakan itu kira-kira. Oke, saya bercanda serius. <laughs> bercanda tapi serius. Ya. Nama-nama. Saya M. Burhanuddin Yusuf dari Pengadilan Negeri Marisa. Marisa? Marisa Gorontalo, Bapak. Gorontalo? Ya. Gorontalo. Uti, Uti. Iya. Yes, ya Uti ya okay. Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake harusnya Single S mistakes dengan akhiran S itu berarti sudah dua, dua kesalahan. Jadi saya dapat tiga, mohon maaf. Tadi mintanya dua, saya dapat tiga. Yes. Udah, Padahal saya dia bilang ada tiga, dia cuma dapat dua. Yang satu dikorupsi. Terima kasih. Oke, yang kita lanjut ya. Siapa siapa yang? Oke. Okay. Saya Fevaldi, dari Mahkamah Syariah Sukamakmu. Saya menemukan tiga kesalahan di sini yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau nggak dianggap salah ya nggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Ya dia dia cari akal supaya bisa ketemu yang ketiga itu. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja tuh. Ya kalau mistek dianggap salah ya salah. Kalau mistek dianggap benar ya benar. Tuh. Apa poinnya? Oke, okay. paling enggak udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya Sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya tuh. Dalam logika itu namanya fallacy ad verecundiam, memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Huh. ya kalian salah ya salah, kalian salah. Oh. Oke okay, bro, yang lain, ya ya ya. Kamu di situ aja. di situ. Enggak di situ uh, yang salah itu di kalimat three-nya, Pak. Harusnya two. Jadi kan kalau three itu yang salah kan cuma R sama ini. Mistakes. Jadinya yang salah ya three, harusnya there are two mistakes in this sentence. Gitu. Okay. Jadi dia anggap saya salah menulis Padahal saya sengaja bikin seri Ya ya, oke Yes oh Ya God. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fadul Rahman, saya dari Pengadilan Negeri Baru. E, kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan dua interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya Burhanuddin. Ya, artinya kamu tinggal itu. satu, jangan tinggal jangan satu. dua. Tinggal satu, tinggal satunya adalah terletak -tak pada pungtensionnya, tanda baca saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada satu kesalahan. There are three mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik, punctuation kurang, tanda bacanya. Jadi di mana? Ya, ya, silakan, Pak. Silakan. Oke, okay. baik kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, tahu, maka kita bisa menemukan kan di sini uh, izin saya tidak berani untuk menulis salahnya, tahu saya saya juga salah. <tuh> <tuh> nah, karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gideon bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya dan kita kan di sini apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan <tuh> Nah, jadi there, there are three mistakes. Jadi di sini isi ini salah memang. Kemudian mistake ini secara kalimatnya itu kan salah harusnya kan misnya itu s-nya tinggal satu, s-nya diganti di sini mistakes. Tapi uh, bapak Rocky Gedung tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? <laughs> Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya mau kemana, ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini, begitu jangan kemana-mana, tetap di sini begitu. Atau saya dan Pak Rocky sedang makan di sini, gitu titik gitu. Enggak ada titiknya, begitu. Terima kasih bapak. Oke, kita 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 salaman dulu. Pak saya dari tahun 2018 oke. bapak dan. Ya. Oke. Dia gugat saya buat saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya sebelah sini. Nih. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri. Mana tangan kanan tangan kiri. Oh. Oh. Tapi mohon bapak, mohon maaf Bapak, ini sifat Bapak. <tik> Kalau Anda lihat dari 3 km, dia jadi titik. <tik> itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin elan Dia nggak sangka tadi spidol itu saya tempelin ke dia. Jadi, titik itu ada di situ. <silence> Ayo, kita adu ya? Oke, yang lain tuh. Oke, okay. uh, ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Uh, Oke, okay. uh, 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 neng, Mbak, atau siapa lah? Saya menemukan tiga kesalahan itu di istri dan mistake. I dan, dan mistake. mistake. Okay. Ketika tri ditekankan maka is dan mistake salah. Is seharusnya menjadi R dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan maka tri yang salah. Seharusnya there is one mistake in this sentence. Terima kasih. Ya. Dan saya nggak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu. Ngapain ya? <laughs> Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal, bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu jadinya. Ini panjang kan, Pak Arief, Jadi kita kita share ya tentang the art of thinking and critical thought itu. Saya balik ke situ ya. There is three mistake in the sentence. Dia nemuin dua tadi. Siapa dia nemuin dua? There is harusnya plural. Jadi there are. Oke, okay, kita coret dulu tuh yang dia temukan tadi itu. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya R. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. pindahin aja ke situ. Oke. Okay. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang anda temukan karena anda pakai mata, anda bisa lihat kesalahan grammar is should be are mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata, tidak anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada tiga kesalahan di situ ternyata cuma dua. Kesalahan ketiga adalah. Kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang, "Ada tiga, ternyata cuma dua. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar." Jadi, kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin itu, dia bilang, "Ada tiga, ternyata cuma dua. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia." yang nggak mungkin kita lihat di situ. Tapi narar kita mengatakan, you bilang ada tiga, ternyata cuma dua. Berarti yang tiga adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat nggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat, ada bagian yang tidak kita lihat. Dewi keadilan ditutup matanya, dia nggak bisa lihat problem tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya itu. Jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arif terangkan dengan baik tadi bahwa putusan itu kendati adil tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi, Putusan itu menghasilkan kecemasan politik, padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen di atasnya yang koheren, yang kita sebut sebagai Stufenbaum Baum teori Hans Kelsen, Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat, walaupun saya kritik kalsenian, penggunaan kalsenian di Indonesia, tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Variabel politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem, yang problem saya adalah nalar itu tidak tiba Oke, sampai di situ dulu ya, bagian awal. Jadi, saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan tapi tak berarti tak hadir loh. Karena ada algoritma sampai saudara punya sertifikat pengacara di belakang itu ada proses politik panjang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kemandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dal dalil itu kita pastikan dulu. Oke, sampai sini uh, masih dapat, masih dapat ya. Masih masih nyambung ya, teman-teman Ya. <tuh> Kuatnya Quot, udah dapat ya. Saya nggak pernah merasa beban, ada beban kecuali naik gunung. Saya mesti bawa ransel 12 kg. Pak Arief juga pendaki gunung. Jadi, kalau dibilang saya politisi, saya bukan politisi. Kobinya kritik, saya tuh kritik pemerintah. Kalau saya lagi nggak naik gunung, karena idealnya undang terus kan. Malam ini ILC juga tuh saya udah kasih kritik tajam tadi. Jadi setiap kali karena Ilyas telepon, kok nggak bisa bisa? Lo gue ini hidup gue itu di gunung naik gunung dibandingkan Iya Gue kalau udah ada waktu waktu luang gue ke ILC deh. Tapi jangan ganggu aktivitas saya naik gunung nggak bisa tuh. Yang nggak boleh diganggu aktivitas saya naik gunung sama aktivitas lingkuh. <laughs> karena itu mengandung risiko dua-duanya. Hey, gurun dan selingkuh mengandung risiko. Oke okay, itu Kan kind of Oke okay, saya balik pada tema kita malam ini. Kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning, legal reasoning adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi kebiasaan itu nggak ada di kita tuh. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya tuh pengacara-pengacara besar yang cincinnya tujuh disini, di sini kalung begini, tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table, amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh, di mana terjadi fallacies. Di mana terjadi adverkundiam fakultas hukum? Jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada sening. yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang FUU bukan FH dan kita kaget fakultas undang-undang disingkat FAK kan itu kan? Jadi itu bagiannya. Sekarang kita pergi pada dalam upaya kita untuk mengubah kurikulum. Karena kurikulum itu adalah sumber pertama kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Kurikulum, fakultas hukum yang kacau. Yang mau diperbaiki tapi dengan kekacauan yang baru. hari ini. Coba kita, coba saya di dalam studi hukum kontemporer, orang lagi belajar sekarang tentang feminis jurisprudence. Di mana basis keadilan itu berbeda dengan laki-laki. Karena pengalaman perempuan tentang justice, tentang keadilan, beda dengan pengalaman laki-laki itu. Saya kasih contoh misalnya. Kalau di depan pengadilan ada seorang perempuan Mental kita dari awal menganggap bahwa ini perempuan merengek untuk minta keadilan, karena dia akan bilang, "Saya perempuan." Kata "perempuan" identik dengan lemah, gitu. Right, merengek. Apa benar perempuan lebih lemah dari laki-laki? Sinopsis kebudayaan bilang, "Iya, perempuan itu lemah." Coba kita uji, misalnya. kamu tadi. Namanya Faris. Pernah menstruasi enggak? <tuh> Kalau Faris sebagai laki-laki disuruh mengalami menstruasi seperti perempuan, hari kedua dia pingsan. Enggak mampu dia. Pernah angkat beban 10 kilogram enggak? Pernah angkat beban 10 kg? Pernah. Perempuan juga bisa angkat 10 kg. Jadi apa bedanya kalau cuma angkat secara fisik? Mampu. Kalau Anda disuruh melahirkan, bukaan keempat Anda tewas. Jadi di mana kekuatan laki-laki? Di dalam klaim. Arogansinya karena dia klaim dia kuat. Kenapa? Karena dia bisa gamparin istrinya, dan istrinya bisa melawan, tapi istrinya juga udah disublimasikan oleh culture bahwa perempuan harus tunduk. Tadi saya bicara dengan teman, dari Pontianak, jumlah perkawinan, sorry, jumlah perceraian di... apa namanya? Kota itu tadi, ketapang itu seribu di atas seribu. Kasusnya KDRT. Yang menuntut percayaan karena KDRT pasti perempuan. Ada beberapa karena laki-laki. Tapi karena perempuan. Sekarang kita lihat kebudayaan kita. Rumah tangga itu disebut sebagai istana perempuan. Tapi KDRT justru berlaku di situ. Bahkan sebagai silent crime, kejahatan yang terselubung yang baru bisa kita terobos setelah ada undang-undang KDRT, dulu nggak bisa karena dianggap wilayah privat itu adalah tempat paling aman bagi perempuan. Begitu data dibuka, rumah yang disebut sebagai istana perempuan ternyata adalah ladang pembantaian laki-laki, killing field. Jadi, Anda bayangkan peradaban menyembunyikan kekerasan itu. Crime itu disebut silent crime atas nama harmoni. Saya nggak ngomong tentang fenomena tapi begitu sinopsisnya, karena cara pandang bahwa perempuan itu adalah rendah, dan itu terhubung dengan peradaban patriarki yang mensponsori hukum sejak zaman Aristotel. Aristotel bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar, otaknya nggak tumbuh, penghinaan. Padahal kita tahu Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan. Tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar? Karena feodalisme yunto patriarki ketika itu menganggap bahwa yang bisa berpikir rasional hanyalah laki-laki itu dan itu tumbuh terus berabad-abad. Kita berutang peradaban pada perempuan 25 abad. Kita berutang pada perempuan. Baru kemarin 10 tahun lalu ada undang-undang KDRT. Lalu perempuan minta affirmative action supaya mampu untuk duduk setara menyusun regulasi. Tapi banyak laki-laki yang protes. Fight dari sama-sama dong garis startnya. Masa perempuan dapat afirmatif action 30% di parlemen. Enggak fair. Itu perempuan baru nuntut 30% utang peradaban. Kalau dia tuntut 100% dengan bunga, laki-laki mesti dihilangkan dari parlemen. 25 abad perempuan disingkirkan. Itu yang menembuhkan ide baru tentang feminist legal theory. Feminist jurisprudence. Jadi kita tadi bagus betul Pak Arif. Kita gali sebetulnya problemnya apa itu. Dan memang istilah person in law, subjek hukum dulu memang dimaksudkan laki-laki. Perempuan itu bukan subjek hukum. Bahkan sampai tahun 30 Amerika menganggap perempuan gak punya hak pilih. Jadi dari awal perempuan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Padahal kesejahteraan adalah fungsi dari tangan perempuan. Kecerdasan adalah fungsi dari pendidikan sejak dari rahim perempuan. Kecerdasan itu tidak tidak turun dari, nggak ada laki-laki yang punya gen kecerdasan. Kecerdasan itu ada pada gen perempuan. Karena menurut, sebut aja hukum evolusi, perempuan melahirkan generasi untuk bertahan. Karena itu diberi kecerdasan. Jadi kalau laki-lakinya pintar, Bukan karena bapakmu, tapi karena ibumu. Kalau bapak mau pintar, karena nenekmu. Begitu peradaban membekali perempuan dengan kemampuan evolusi survive. Dan itu saya terangkan tadi bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan dan itu artinya penderitaan. Tapi bukan sekedar penderitaan fisik yang sama-sama kita bisa pakan itu. Kalau saya disuntik vaksin, digebuk selama saya, saya bisa tahan. Kedinginan saya bisa tahan, kepanasan saya bisa tahan. Karena itu adalah soal fisiologi aja. Tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang nggak bisa dibayangkan laki. -laki. Namanya misri. Derita itu adalah kondisi batin. Laki-laki cuma bisa mengetahui dia sakit sebagai pain, bukan misri. Beda antara pain dan misri. Sekarang, kalau kita bicara keadilan, hakim memutuskan ada cekcok antara suami istri mesti diputuskan. Dalil laki-laki, dalil perempuan, dua-duanya promote tentang saya menderita. Saya menderita, hakim yang cerdas, dia akan bilang jenis penderitaanmu laki-laki karena Anda ketahuan selingkuh, maka Anda malu karena ketahuan selingkuh. Bagi si perempuan, jenis penderitaannya adalah dia diselingkuhi. Dia gak perlu diketahuan. Tapi dia tahu bahwa ada akibatnya. Yaitu secara ekonomi gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya. Dia gak bisa ucapkan itu. Kenapa? Apakah dia dirugikan oleh gaji laki-laki? Bukan. Dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih di yang gak bisa lagi dia kasih uang jajan. Dia tahu bahwa begitu ada selingkuh, uang jajan anaknya yang kena bukan dia. Dia berpikir tentang generasi, hakim mau putuskan apa dengan cara itu. Sodorkan dua konsep: penderitaan, satu painful, satu bitterness, atau misteri. Memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran, kalau kita tahu asal usul dari problem hukum kita. Karena itu tadi diterangkan oleh Pak Aris tuh. Perempuan gak bisa bersaksi. Sekarang baru bisa, dulu gak bisa bersaksi. Karena dalilnya adalah unus testis, nulus testis. Satu, buah sakar bukan buah sakar. Testis artinya buah sakar. Ya dari kata itu ada kata testimoni. Karena yang punya buah sakar hanya laki-laki. Dan diterangkan di situ, unus testis, nulus testis. Bahkan satu buah sakar, bukan buah sakar. Karena buah sakar harus dua. Kalau satu artinya dia habis dikebiri. Haknya nggak punya di zaman itu. Dapat nggak logik situ? Itu yang memungkinkan. Kalau kita bilang, iya perempuan subjek hukum. Iya di awalnya dia bukan subjek hukum. Kasih testimoni, Tiba-tiba perempuan datang, pergi kamu, kamu nggak punya testis, ngapain kasih testimoni? Dulu begitu diusirnya. Jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum, person in law, subjek hukum, udah bias patriarki itu. Nah, karena itu sekarang ada riset tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence, feminist jurisprudence di dalam kurikulum kita. Dan masih gagal, saya berupaya terus supaya fakultas hukum adopt itu. Saya mengajar feminist jurisprudence justru di jurusan filsafat. Jadi mahkamah agung harusnya menjadi mahkamah akal. Produce reasoning, legal reasoning. Tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study. Ada critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi, akumulasi, akumulasi. itu di riset dalam critical study yang biasanya berorientasi kiri, marxistis analysis itu. jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan. bagi perempuan anda nggak perlu mengajarkan John Locke, John Rawls, John Mukidi karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan. nah hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyi misteri itu. Ketika emak-emak lihat dompetnya itu, dia ada misteri tapi dia tahan. Probing semacam ini, di probe dig out, digali berdasarkan apa yang disebut hermeneutic of suspicion. Saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya. hermeneutik of suspicion. Menafsirkan dengan mencurigai, kira-kira bahasa Indonesia begitu. Yang mestinya juga ada di dalam kurikulum fakultas hukum. Legal hermeneutics. Saya ngajarin itu justru di fakultas filsafat penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan itu. Jadi dia waktu kita berapa dengan perempuan, kita nggak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights, this is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of right. Kita tambahin, setelah itu ya ethics of right dan ethics of care kita masih bicara tentang feminist jurisprudence ethics of right dan ethics of care etika hak dan etika kepedulian hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism, the greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah dalam prinsip itu, of care tidak bisa ditukar tambah karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum, dan laki-laki baru paham keadilan. Ketika dia jadi hakim, ketika dia jadi pengacara, ketika dia lulus. Kesatu, perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rahimnya. Waktu perempuan hamil, dia berbagi keadilan dalam tiga dimensi. Dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gizinya dan bentuk air susu kalau dia lahir atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya. Pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di dalam di YouTube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk ris untuk untuk bicara itu. Untuk share ideas. Nah, ini ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas di mana orang ada ada greget untuk belajar tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arif pas pasti nggak juga belajar ini, tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu, demonstran dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di Google, beli Kindle yang lebih murah tuh kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum UI. Eh, sorry, bukan UIA. Jadi, di mana-mana jadi kita bikin buku nanti. MA, Mahkamah Agung akan buku melalui Litbang. Hal-hal yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum, ya, itu sih mestinya kan? Kita mau tambal kurikulum Fakultas Hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice, do not speak environmental ethics. Sekarang kita. Kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan. Yang jadi soal terus-menerus di Indonesia. Karena seolah-olah, yang sering saya kasih contoh dalam debat, IKN itu mustinya ada amdal. Karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy itu. Kira-kira dua minggu lalu, ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss. Yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum. Forum WEF. World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju, G7, dan semua pemimpin perusahaan besar, CEO terbaik. Mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama satu tahun dan bikin proyeksi itu. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi, ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik itu, kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint, jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Input energi bersih. Itu yang kemudian menggegerkan dunia dua hari ini. Anda baca di media massa. Akhirnya karena ada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi kepada hidrogen. Kenapa? Karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak, maka mesti dibuang. Bukan cuma baterainya dibuang, sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu memang listriknya bersih. Tapi, untuk memperoleh listrik yang bersih itu, kita bakar batu bara. Ini baru dua yang disampaikan, dan sudah setengah sembilan. Belum lagi, mungkin teman-teman uh, mau membahas yang nanti juga, kalau dipancing gitu ya, dipancing beliau. Dan kemarin juga dapat materi dari bapak-bapak uh, hakim agung terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang uh, yang ada, ya dengan dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya itu judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain, nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum. Dan fondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus, ya menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian untuk bertanya, bukan untuk stand up komedi ya, untuk bertanya, apalagi untuk apa namanya? Uh, uh, apalagi mau kemudian menggantikan beliau mengajar. Kalau teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau kemudian berpidato nanti kita beri forumnya khusus untuk itu. Ini untuk bertanya lalu kemudian beliau untuk menjelaskan atas pertanyaan itu. Di baris pertama, silakan. Saat malam Profesor Akal Sehat Bung Rocky Gerung. sana, Pak. Iya. Saya Aji Prakoso dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Uh, Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut konsep negara hukum atau rekstat yang mana rekstat itu berangkat dari sejarahnya adalah perlawanan atau perbuatan revolusioner terhadap kekuasaan absolutnya raja. Yang mana kemudian yang ingin saya tanyakan hari ini kita secara konseptual menganut, menganut uh, negara hukum tetapi banyak sekali perkara-perkara yang dihadapkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang apa namanya bertentangan dengan konsepsi negara hukum atau masih berbau kolonialisme sebagai contoh misalnya undang-undang nomor 1 tahun 1946 peraturan hukum pidana pasal 14 pasal 15 yang mana di sana menyampaikan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran dapat Artinya belum tentu benar itu bisa uh, dipidana. Yang ingin saya tanyakan bagaimana uh, dalam konteks filsafat kaitannya antara konsepsi negara hukum dengan peraturan uh, pidana yang masih bernuansa kolonial, terutama untuk membungkam mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Kalau saya ambil contoh, ya ada beberapa perkara yang belakangan ini hadir gitu kan, ada Siaganda nenggolan, Jumhur Hidayat. IbHRS Habib Bahar, dan uh, masih banyak yang lain. Kemudian, ada satu lagi pertanyaan itu berkaitan dengan "jangan-jangan kekuasaan itu tadi Prof sampaikan bahwa kekuasaan tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia hadir." Jangan-jangan kekuasaan hadir itu karena ada di dalam hati hakimnya sendiri yang mengadili. Contohnya apa? karena kami masih menggunakan nomor induk kepegawaian yang mana juga merupakan bagian dari pemerintahan secara tidak langsung. Tanggapannya Prof, dalam menangani suatu perkara, jangan-jangan kekuasaan itu hadir dari diri hakim itu sendiri. Karena menganggap bagian dari pemerintahan. Karena masih menggunakan NIP. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Tanjung Jabung Timur pertanyaannya ya. Bisa ditangkap ya Prof ya. Jadi teman-teman tuh kalau tanya jangan terpancing ya. Pak Rocky ini uh, sering untuk memancing kita dengan sensasi. Tapi sebetulnya tangkap esensinya, bertanya pada esensi. Sayang kalau kalian terjebak pada sensasi kontroversi. Tapi masuk pada esensi ya, hal-hal yang sifatnya esensi. Tadi ada pertanyaan apakah terkait mengenai ketentuan di dalam undang-undang ya yang eh, yang menyangkut terkait mengenai menyampaikan kemerdekaan dan sebagainya itu eh, itu menjadi bagian Undang-undang uh, yang lama, sementara Indonesia menganut uh, apa namanya negara restat, ya, apa ini jadi persoalan dan sebagainya, ya, jangan-jangan hukum ini dipakai sebagai alat kekuasaan, jangan-jangan, ya, namanya jangan-jangan dalam pandanganmu, tapi mungkin dalam pandangan yang lain juga nggak begitu, kira-kira begitu. Satu pertanyaan dijawab atau Aku nambah lagi? Pelan -pelan, saya, saya ya. jawab pendek, -pendek aja. Ya. Ya itu betul tadi hal yang udah ada di media masa nggak usah ditanya gitu. Karena orang udah lah begitu-begituan jadi ya hal yang apa hakim kok diperintahkan, saya udah terangin tadi. Tetapi saya tahu itu sebagai problem dan tentu ada kecemasan pada hakim untuk memutuskan. Ini kind of political imperative atau betul-betul legal formal problem. Oke, okay. saya ambil bagian yang awal aja tadi bahwa ini negara hukum gitu. Yang seringkali orang ucapkan ini negara hukum. Oh ya. Tapi apa yang disebut negara hukum? Equality before the law itu. Itu yang justru mesti kita persoalkan. Apakah equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum? Itu yang diajarkan di fakultas hukum. Sama di depan hukum. Kata siapa? Kata John Locke. Siapa yang pernah baca government treatise dari John Locke misalnya? Saya dan Joni Plate tidak sama di depan hukum. Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Kita tanya dasar tadi substansi filosofisnya apa? itu ajaran Kelsen. Gak ada yang pernah protes karena gak ada yang baca Kelsen in optima forma dalam bentuknya yang paling tinggi. Kelsen mengucapkan stat fundamental norm, tetapi Kelsen mengatakan Stat fundamental norm itu kedudukannya fiksi. Tidak boleh dikonkretkan. Itu yang disebut regulatif ideal oleh gurunya yang namanya Immanuel Kant. Karena Kelsen berguru pada Immanuel Kant. Ada ide di atas yang mengatur hukum itu. Ide itu dirumuskan apa enggak boleh dirumuskan. Biarkan itu pengatur dari sistem hukum. Tidak boleh dirumuskan. Pancasila ada rumusannya enggak? Ada Pancasila, lima. Bahkan ada tanggal lahirnya Pancasila itu. Jadi menurut teori, dia bukan stat fundamental norm. Tapi orang akan bilang, kok Pak Rocky enggak setuju? Memang enggak setuju, kenapa? Karena pakai teori Kelsen. Kelsen akan bilang, bodoh kau kalau stat fundamental norm itu ada ada sejarahnya. Enggak, itu fiksi hukum. Supaya kita bisa akses dengan cara abstrak fiksi hukum itu. Itu soalnya di situ. Jadi sekali lagi, banyak tadi dalil yang tidak diterangkan secara rigid oleh dosen-dosen saudara. Karena dosennya juga terima dari dosen yang dungu. Sama. Jadi pewarisan kedunguan itu yang terjadi dalam kurikulum-kurikulum hukum kita tuh. Karena itu saya senang diundang oleh Arif supaya kita bongkar itu di sini. Kenati sesinya pendek, urusan saudara untuk perpanjang itu. Jadi itu itu intinya ya uh, menjawab pertanyaan tadi sebelum saya. Oke. Okay. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk jawabannya ini. Teman-teman uh, Pak Roki itu menjelaskan banyak hal. Salah satu diantaranya tadi itu terkait mengenai ginekologinya uh, unus testis nulus testis banyak yang kaget tadi itu kalau bukan laki-laki uh, kalau bukan dua zakar jadi dari istilah-istilah seperti itu sebetulnya mau mengajarkan terkait mengenai esensi mau mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan ya pemaknaan lalu membuatnya menjadi sebuah argumentasi hukum itu di dalam filosofi Nalar lalu kemudian baru argumentasi untuk itu oke ada pertanyaan lagi dari uh, baris kedua silakan berdiri singkat langsung tanya ya Nama dari mana? Langsung tanya. Nama Prama Nugraha dari PN Padang Panjang, Pak. Prama PN Padang Panjang. Ya, e, langsung saja mungkin pertanyaannya apakah e, bagaimana korelasi antara benar dan adil? E, apakah e, adil bisa dikatakan benar begitu juga? Sebenarnya. Pertanyaan filosofis ini. Beri tepuk tangan untuk Pramah dari PN Padang Panjang. Saya kasih dulu cedok kaki. Saya suka ngibul di itu Dan suka main-mainin orang itu kan. Karena saya anggap eh, ini apa forum begini. Tapi kalau ngajar saya serius, ini saya serius ngajar. Jadi orang anggap bahwa itu pasti enggak. Kalau kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity rigidity dari academic methodology itu itu. jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan selalu ada pertanyaan antara justitia uh, dan veritas, keadilan dan kebenaran. Coba kita ambil kasusnya dulu ya. Salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law. E e economic analysis of law. Saya, saya tulis di situ ya. Kemarin saya ngobrol dengan Arif soal tema itu dan saya kira menarik sebagai metodologi berpikir itu. Ya. cari di Google ya baca ini. Judulnya biasa disingkat E A L. Tadi saya terangkan tentang feminis jurisprudence, lalu soal lingkungan. Coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum. Seolah-olah terjemahan dari itu. Waktu saya baca isinya. Isinya adalah hukum ekonomi. Jadi ekonomi, problem ekonomi ada hukumnya. Itu problem ekonomi ada hukumnya. Salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonya itu ditulis oleh Richard Posner, sekarang mungkin edisi ke-30 itu. Direvise terus dengan kasus-kasus di Amerika. Jadi yang disebut economic analysis of law, bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi. Tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi. Begitu pengertian terbalik menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi. Kita praktekkan sekarang sedikit. Di Megamendung ini, kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik. Perkosaan. Maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini, kita bayangin aja di luar negeri, komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa. Ada tambahan hukuman pada pemerkosa. Supaya ada deterrent effect, efek jerah itu. Effect pemerkosa, sekarang berapa uh, hukumannya pemerkosa itu? 15 tahun? Eh, 15 tahun. Supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati, oke dapat gagasannya, jadi dinaikkan potensial crime itu dibayang bayangi oleh potensial punishment yaitu hukuman mati. asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu rating perkuasaan turun kan begitu logiknya, ya. oke dua tahun setelah itu ternyata naik perkosaan, dan pembunuhan korban. Debat, kenapa ya? Udah dinaikkan punishment-nya, pidananya. Tapi justru perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh. Kumpul satu negara bikin simposium. Ini karena laki-laki tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh pula. Kalau dia bermula, dia nggak akan memperkosa apalagi membunuh. Jadi semua dia dihasilkan tanpa reasoning. Ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu. Peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awal yaitu naikkan hukuman supaya Angka kejahatan pada perempuan turun, gimana kira-kira kegagalan berpikir itu? Kegalan, kegagalan kegagalan legal reasoning di sini, menurut saudara, mengapa begitu efek jerah dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi diperkosa sekaligus dibunuh? Apa reasoningnya? Lepas dari soal moral, karena kita bicara tentang reasoning, siapa yang kira-kira kasih saya? semacam uh, penawaran jawaban asal-asalan supaya saya bisa bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja apa penyebabnya siapa yang mau ucapin ya ya uh, sambil ya begini uh, uh, untuk uh, hubungannya uh, kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering. Artinya kenapa hal tersebut diatur itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol uh, karena yang ditujukan adalah sosial kontrol. Tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang taat itu kan karena dua hal. Yang pertama karena dia pat, uh, takut dan yang kedua karena dia paham. Nah, dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah itu yang kurang. Jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya uh, perlu hukum, tapi juga perlu ilmu. Nah di situ juga tugas dari masyarakat kita juga untuk uh, memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu. Begitu, Prof. Sependek pemahaman saya. Terima kasih. Tapi justru social engineeringnya nggak jalan. Ataupun kalau jalan sakanya di tertinggi itu. Yang lain satu lagi. Malam Bung, uh, saya rasa sudut pandangnya dari awal salah Bung, bahwa dengan menaikkan potensial crime-nya, dengan menaikkan apa uh, ancaman hukumannya, dirasa kasus seperti itu akan pasti turun. Ya, Justru itu yang kita persoalkan. Ya. Nah, kenapa begitu? Um, saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah, yang menghasilkan ya, justu, logical fallacy. Justru okay. itu yang saya terangin. Ya, Prof. Uh, Oke. Okay. Coba kita balik pemikirannya. Bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan. Okay. Mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya. Jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman, buka lokalisasi yang sah. Okay. Gitu bro, terima kasih. Iya, ya. kamu tambahin kasus yang gak saya bicarakan. <laughs> <laughs> itu bukan urusan nilai. Jadi coba stick pada problem itu. Problem apa yang diucapkan bukan saudara tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan itu kan beda tuh. Nah, nah, Jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saya, saudara sendiri padahal saya nggak jawab problem saya. Ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi, cari keuntungan sebesar besarnya. Pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo economicus. Itu itu prinsipnya itu. Jadi bagi si pelaku kriminal kalau dia memperkosa dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya. Bahaya bagi dia. Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh sama juga dapat hukuman mati. Mana lebih efisien? Mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang. Kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi. Kalau dia memperkosa dan membunuh, hilang saksinya. Lebih ringan, lebih mampu dia untuk menghindar. Karena tidak ada saksi korban. Bahwa dia tertangkap urusan lain. Tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi. Lebih efisien. Memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa. Yang hukumannya sama dengan potensi dia akan Dapat hukuman karena kesaksian korban, dingin analisisnya, kurang ajar, udah memperkosa, membunuh pula. Ya, memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional. Penjahat itu makhluk rasional, dia hutung, hitung kalkulasinya, tuh, benefit cost analysis berlaku di kepalanya. Kesalahan pembuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah. Nasional maximizer sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Nah, itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law. Hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum, tapi berdasarkan ilmu ekonomi. Untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien. Dapat poin itu ya? Ya, begitu caranya. Uh, jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan. Bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu karena bagi dia keadilan adalah efisien. Kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP. Justice di pikirannya adalah efisien. Nah, bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkosa dan membunuh berlakulah prinsip sempurna utilitarianism. Utilitinya apa kalau saya membunuh? Utilitinya apa kalau saya mem memperkosa? Dan utilitinya apa kalau saya memperkosa sekaligus membunuh? Utilitinya lebih berguna saya memperkosa dan membunuh. Gak bermoral bukan itu urusan dia. Karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan maka moralnya dia dia doa tinggalkan dari awal. Kan itu intinya tuh. Tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum. Orang mau tanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil. Hukum yang benar menghasilkan keadilan. Pasti kalau reasoning dari hukum itu konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya. Tuh. Tanpa variabel lain maka kebenaran pasti keadilan. Justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai padahal legal reasoningnya jadi. Karena ada variabel non-hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim, pengendalian macam-macam. Dapat poinnya ya. Jadi uh, bagian itu. Bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata. Tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya. Iya. Tapi tangannya tidak diikat, maka dia terima amplop juga. Oke, beri tumpuan. Yang waria. Ya. Jadi malam ini terus-menerus disebut apa uh, Titan keadilan ya Dewi Temis ya kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Temis ini ya anaknya siapa Prof Gaya dan siapa Uranus Hah? bukan anaknya uh, Uranus ya Gaya dan Uranus ya, itu nanti boleh dibaca tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner Richard Posner tuh hakim agung ya hakim agung ya. itu hakim agung Amerika nanti boleh dibaca terkait mengenai itu. Jadi sempat disebut karena menyinggung uh, benar dan adil. Lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral. Saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim ya. Beliau nanti harus dipancing begitu biar apa namanya itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya karena integritas itu bagian dari tujuan kita. Bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas, karena saya tahu kalian semua sudah cerdas, ya. Tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas uh, di nom apa namanya di baris kedua. Silakan. Baik, uh, terima kasih kesempatannya, Bapak Pak Agung, uh, Bapak Kapus dan terus uh, seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang yang ingin ditanyakan. Ayah. Saya Husnul Kholik yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung, naik gunung Kerinci dari desa Ayo. Tugu Macan, iya. Kayu Aro, Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Oh, oh, anda lihat saya naik gunung. Oh, baik. Sejak itu Soal... Anda ingin jadi hakim baik soal pertanyaannya uh, tadi soal uh, oke okay, uh, tanya soal integritas baik uh, integritas bagi hakim adalah menghasilkan uh, sosial justice, keadilan sosial nah nah itu itu saya kira itu salah satu poinnya nah saya tertarik dengan yang ditulis tadi ada tiga kesalahan di dalam kalimat ini nah saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang saya kira saya kira itu kalau ada, ya kalau ada orang yang bisa sekolah kemudian yang nggak bisa sekolah artinya ada ketidakadilan. Kemudian eh, kesalahan yang kedua adalah eh, kepastian hukum hanya dinikmati oleh hanya bisa diakses oleh eh, kalangan tertentu. Itu kesalahan yang yang kedua. Misalnya soal eh, cita kerja dan seterusnya yang, menar, yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaat hukum tertentu tentu eh, tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, uh, saya kira ada ada problem. Nah, hakim itu memang uh, barangkali kultur kita ya, kultur kita bahwa uh, kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya artinya ya kalau anda Hakimi saja yang apa yang dituntut. Nah, misalnya misalnya begitu uh, bahwa yang uh, sehingga gitu ya sehingga. Bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal uh, filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua uh, tadi soal uh, bagaimana ya, uh, supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu Bukan hanya berhenti pada keadil, keadilan hukum saja, tapi juga uh, terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice. Gitu. Oke. Okay. Uh, mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih, terima kasih uh, dari Kerinci, Sungai Penuh, Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke, okay. kalau kita naik Gunung Kerinci itu berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di apa namanya puncak itu. Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu. Batu canda saja nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan, bebatuan uang, bebatuan jabatan. Perbandingan dengan uh, uh, harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaannya kenapa integritas bisa berubah? Kan rasa iri atau rasa tidak puas. Sampai akhir. Itu intinya. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah gitu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada koruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20 Enggak, integritas itu 100 Koruptio itu 100 Itu dua nilai yang bukan ordinal, tapi nominal. Kita mau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok, terserah. Itu itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas. Enggak ada tukar tambah itu karena sifat integritas integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral dalam Immanuel Kant, namanya itu perintah moral. Enggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan enggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan, tapi kalau hari Minggu boleh terima terima amplop kecil, enggak bisa itu itu. Dasarnya. Nah, itu yang membuat asal-usul kalau kita lihat misalnya, kenapa Akhirnya eh, kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita karena ada yang merusak merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta zun servanda, a pact must be served. Tapi di belakangnya ada kondisional, rebus sic standibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih masih standstill, standibus masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun seribuan itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat di Italia di pinggir pelabuhan itu berjajar tukang memberi eh, pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi Si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam emasnya -macam, atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku. Terus dia taruh Anda mau minta berapa dikasih itu. Ya sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau dia mau tebus jaminan itu, si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip fakta zon Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa latin, bank, rusak rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kita ada perusahaan yang bangkrut. Iya, dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertanda ada integritas yang patah. Gitu. Artinya ada korupsi di situ. Tuh. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah, itu yang disebut sebagai moral call di dalam prinsip etika etika kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setuju, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi uh, hukum itu, selalu dia mengalami bangkorota, bangkrut secara moral. Itu intinya. Jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral Anda, Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda mau jadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Mau jadi hakim, jadi hakim yang benar. Jadi rampok, jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya, ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf. Nyogok. Eh, itu perampok bego tuh. Jadi lakukan sesuatu dengan dalil anda sendiri. Mau rusak, rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik, baik dengan bagus. Kalau tidak integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya si penjahat gak punya integritas itu intinya namanya arete atau virtu beri tepuk tangan dulu ya oke okay. dapat gak semuanya tadi ya jadi pak Roki bilang integritas itu segalanya apalagi kita jadi hakim ya gara-gara e, kapten kapal marah kesal patah-patahin itu bangku ya bankrapsi ya. marah dia di situ jadi hakim nggak boleh nggak integritas ya. kokohkan dari sekarang. Jangan takut miskin. Ya Prof. Ya, jangan takut miskin. Berdiri dulu lah supaya kita asik lagi. Seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023 cadas, berdas, berintegritas. Sekali lagi. CJE 2023 cadas, cerdas berintegritas. Oke okay, duduk lagi teman-teman uh, sekalian ya dalam hukum itu nilai ya nilai hukum ya itu di dalamnya itu ada etik ada moral kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif eh, Kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan ini tentu saja menambah Cakrawala kita ya bagaimana seorang Kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu malah justru kepercayaannya dipatahkan kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya sudah menyelewengkan ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat Merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada, kalian gak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan, ya, malah banyak hakim yang diet, ya, karena apa, kegemukan itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau menunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi, masih banyak yang... Perlu diperas ingatannya, paroki terkait mengenai itu, sehingga kemudian e, rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud. Silakan yang di belakang tadi, oke, okay. oke, okay. maju cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Reski Fauzi dari Pengadilan Negeri Sinabang. E, pertanyaan saya ada dua, yang pertama. Saya yakin tadi eh, Pak Rocky mengajarkan tentang cara bagaimana kita bernalar agar menjadi hakim yang bijak seperti itu. Nah, mungkin contoh-contoh tadi ada berapa contoh yang kontroversial dan saya yakin juga itu contoh diberikan karena ketika yang kontroversial itu lebih mudah kita ingat. Salah satunya tadi eh, ketika memberikan contoh ini mohon maaf eh, tentang presiden. Diulang, gak usah diulang, nggak ya. usah diulang, nggak usah diulang itu kan udah terang itu. Ya. Kalau terkait menyerang kehormatan itu jelas pada diri, ya kan. Kalau pada jabatan itu harusnya merdeka untuk itu, nggak usah diperdebatkan yang itu, ya. Baik. ya. Jadi di... saya yang merasa panas juga tadi kata Pro Rogi katanya ini beresiko ngundang gue ini ya, tapi nggak gimana ya nggak bisa dihentikan. Tapi karena ini forum akademis, ya. saya, saya menganggap bahwa itu nggak ada persoalan. ya Ini forum akademis untuk memantik logika berpikir. Ya, ya, tapi ya, bukan saya, untuk menghinakan. Lanjut. Iya, saya juga memahami seperti itu. Makanya tapi saya memahami penalaran itu antara benda mati dan orang itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya antara jabatan dan orang yang sedang menjabat itu adalah satu kesatuan. Ini berkaitan dengan etik kita. Dalam kode etik pedoman profesi hakim itu kita diajarkan untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak terutama dengan jaksa yang sedang menangani perkara. Nah, ini kan nalar ini tidak bisa kita gunakan kemudian ketika mengatakan Oh saya pergi makan dengan uh, jaksa ini dengan namanya misalnya sebut saya jaksa itu namanya Rocky. Saya kan jalannya sama Rocky bukan sama jaksa. Nah, penalaran-penalaran ini kan tidak tidak bisa kita gunakan ketika kami-kami ini diperiksa oleh KAI ataupun Bawas. Saya rasa ini tidak akan masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait keadilan. Keadilan uh, seperti sudah disampaikan tadi panjang lebar ini mohon dikoreksi pemahaman saya. Pemahaman saya tentang keadilan itu uh, mungkin sangat sederhana, Pak Roky. Keadilan menurut saya itu ketika saya menjalankan profesi hakim ini berpegang pada angka 3 dan angka 10. 10 yaitu kode etik pedoman perilaku hakim yang sudah diatur. 3 yaitu azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mungkin kalau pemikiran saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya bagus. Ya. Silakan saya, saya, saya balik dulu pada dilema tadi ya bahwa ya anda berhubungan dengan orang hakim yang ada nama yang di dalam nama itu ada moral. Tapi kan poin saya tadi ada kejujuran mengucapkan kritik itu. Anda bertemu dengan pengusaha, anda bilang enggak saya hakim tapi saya punya nama pengusaha juga punya nama. Dua-duanya profesi itu Bertemu dalam profesi artinya ada standar etik di dalam hubungan profesional. Bagaimana membuktikan itu? Ya, ada propam, ada segala macam. Tetapi bukan itu urusan saya. Urusan saya ada moral call Anda: 'Your inner self calls a kind of justice.' Tentu akan Anda bilang, oh, 'Silahkan periksa saya.' Memang diperiksa, tapi itu pemeriksaan kode etik, bukan pemeriksaan etik. Beda antara kode etik dan etik. Kode etik mengatur orang yang etiknya memungkinkan dia untuk terjebak. Setiap orang adalah moral person. Di dalamnya ada ada inner call. Etik saya bilang enggak. Tapi karena potensi pelenggaran etik di dalam dibuatkan kode etik. Kode etik itu kan peraturan aja. Yang Anda bisa bikin setuju, 8, 9, 10. Tetapi yang absolut adalah moral call Anda. Yang anda akan ragu di, di pertama kali ketika anda hakim diundang oleh pengusaha. Bergi apa enggak ya? Tapi kan nanti kalau kode etik kan ada tujuh. Kalau gue melanggar enam kan masih bisa. Kan itu kalkulasi-kalkulasi pragmatis. Etik itu tidak ada kalkulasi pragmatis. Etik itu sifatnya imperatif. A must. Itu dalilnya begitu. Tentu saya juga bisa tafsirkan bahwa kalau Anda ajukan itu pada saya, artinya saya tahu Anda ada kasus. Moral Anda terganggu, Anda minta pembenaran atau pengingkaran dari saya. Begitu hermeneutik of suspicion bekerja, tadi saya terangin kan. Hermeneutik of suspicion itu. Saya mencurigai dengan asumsi-asumsi di kepala saya. Jadi itu poinnya. Tapi karena ini semacam simulasi, oke. Okay. Jadi saya kira itu ya poin dasarnya. Bah, dapat ya? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ya masih di bangku ya. Ya agak kenceng nih. Pakai sebuk pengamannya karena nanti di level berikutnya akan naik lagi. Ya. Jadi Pro -proki ini selalu serius kalau ngajar. Saya tahu. Saya punya catatannya. Beliau kalau mengajar itu serius. Enggak ngeledek dan enggak main-main. Kalau di ELC dia ngeledek. Ya. Ada dua yang serius di dalam hidup dia. Satu naik gunung, dua ngajar. Ya, yang lain gak serius. Bahkan beragama pun dia tak serius. Itu yang jadi problem memang ya. Tapi kita tidak membahas agama untuk itu. Ya, orang boleh ngomong etik, nilai, moral dan sebagainya. Ya boleh sah saja. Ya, tapi uh, jangan hubungkan itu dengan religion. Uh, apa yang dianutnya itu tentu beda. Tapi yang kita coba dengarkan nilai yang masuk di dalam akal kita ya menarik terkait mengenai integriti. Uh, integrity. Ya. Tadi sudah sempat disinggung loh terkait bagaimana seharusnya hakim terutama kaum perempuan ya tadi kan dibicarain soal feminisme jurisprudence ya. perempuan tuh mengalami banyak sekali ketidakadilan lama sekali ketidakadilan justru kok ya hebatnya gitu loh ya dewi keadilan tuh ya dewi bukan dewa keadilan temis yang tadi disebut itu ya perempuan. Kenapa ya Prof ya? Ya kenapa e, perempuan yang menjadi Dewi Keadilan? Apa jangan-jangan perempuan itulah yang bisa menangkap nurani keadilan? Nah kira-kira begitu ya. Terkait mengenai hal-hal yang itu, saya mau ngedengar perempuan lah bertanya dulu. Mana perempuan? Yang mana? Kira-kira yang bagus? Oke, okay. silakan. Silakan. Ya. Yeah bertanya beri tepuk tangan buat uh, Temis ya buat Titan Keadilan kita oke okay. ini nak ini nak tadi dia panggil saya Om soalnya ini <laughs> nak <laughs> bisa, bisa, kasih bisa. pak oke okay, oke okay. ini dia bisa ya selamat malam um, pak dan rekan-rekan sekalian um, saya ada dua pertanyaan Oh, iya, belum, Pak. Amelia Devina Putri dari Pengadilan Negeri Prabu Mulih. Oke. Um, yang pertama adalah bagaimana menggeser paradigma yang sudah mengakar, bahkan tidak disadari, banyak perempuan juga um, tidak memiliki pemikiran feminis, juris, uh, jurisprudence dalam alam pikirannya. Um, sehingga, untuk menggeser paradigma patriarki itu sendiri adalah hal yang sulit dan tidak mudah, terutama bagi rekan-rekan per, perempuan saya di sini. Hmm, saya mengetahui sulit menjadi hakim. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan memilih keluarganya atau karirnya. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan mengalah atau ditinggalkan. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang mengakar dalam diri perempuan itu sendiri. Dan ketika kita mempertentangkan itu dengan patriarki, menurut saya itu akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai oleh feminis jurisprudensi itu sendiri. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara kita semua baik perempuan maupun laki-laki membangun sebuah paradigma berpikir yang baru, membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa perempuan ini bukan hendak disamakan betul-betul dengan laki-laki, tetapi karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan itu dia perlu diam dia perlu difasilitasi sehingga dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bagaimana untuk menggeser paradigma itu? Terutama untuk hakim-hakim perempuan di sini, selain rentan atas hal yang saya sebutkan tadi, kami rentan atas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di daerah yang notabene-nya pola pemikirannya masih sangat dulu ketika di daerah. Berbeda ketika saya di Jakarta, ketika kita di kota mungkin pemahamannya sudah baru, tapi kami bekerja di daerah-daerah yang sungguh masih sangat patriarki. Um, jadi untuk menggeser paradigma itu dan membangun kesadaran kolektif dan tanpa mempertentangkan dengan patriarki yang memang sudah ada dan terbangun itu bagaimana Pak? Lalu yang kedua adalah pertanyaan saya, mengapa integritas selalu di, dipertemankan dengan kemiskinan? Kenapa integritas selalu dipertemankan dengan kesulitan? Kenapa seperti tadi dikatakan bahwa? Bahwa integritas itu akan menghadapi berbagai cobaan. Kenapa kita tidak membangun sebuah sistem yang berpihak pada integritas, sehingga yang berintegritas tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsipnya? Apakah tidak ada sebuah analisis ekonomi yang menguntungkan bagi integritas? Seperti tadi dikatakan Bapak, bahwa manusia itu makhluk yang efisien, tentu kita menginginkan sesuatu analisis ada, yang menguntungkan project, untuk kita, sehingga... Ketika integritas itu ditemankan dengan kesulitan, siapa yang mau? Siapa yang bersedia untuk memegang integritas itu, Pak? Apakah secara filosofis ada suatu keuntungan yang diperoleh dari integritas sehingga kita berhenti menyandingkan integritas dengan kesulitan, dengan kemiskinan dan sebagainya. Lalu kita selalu diajarkan untuk bersyukur ya, Pak? Tapi kita juga perlu mengetahui ketika hak-hak kita tidak terpenuhi. Kapan kita harus protes? Kapan kita harus merasa bahwa ini tidak cukup? Tidak mungkin kami hidup dengan ini. Tidak mungkin kami hidup dengan kesulitan ini. Sedikit curhat ya Pak. Hakim itu jaminan kesehatannya kami ini BPJS. BPJS itu sakit Pak. Saya dua kali operasi tahun lalu menggunakan BPJS. Operasi usus buntu dan kista. Sulit BPJS itu karena saya harus ke rumah sakit ini rujukan ke sini, sementara saya kerja di daerah. Pelayanan rumah sakit di daerah itu uh, jauh dari kata "baik", Pak, sehingga saya harus bolak-balik ke Jakarta mencari rumah sakit yang menerima rujukan untuk saya. Itu, Pak, jadi uh, mungkin pertanyaan kedua saya adalah: bagaimana kita melihat sisi keuntungan dari integritas? Lalu, bagaimana kita tetap bersyukur tapi mengetahui kapan kita harus protes ketika kami tidak? tidak ya kami mengetahui posisi kami ini memang kurang gitu loh. Mengetahui kapan kami harus protes itu Pak. Terima kasih Pak. Ayo beri tepuk tangan ya. Buat beri tepuk tangan buat Devina ya. Devina dari Prabu Muli. Saya ngerasa ya Devina ini mewakili istri saya. Mungkin namanya juga sama gitu ya. Jadi mungkin dia bertanya juga gitu. Silakan untuk menjawab pertanyaan Devi. Saya, saya yang cemas untuk menjawab sekarang. Karena yang dia terangkan itu ada hal, hal yang memang harus dieksplisitkan. Karena itu di awal dia grogi, dia cemas. Karena ini problem fundamental kita. Itu suara perempuan. Pada akhirnya dia ucapkan juga. Jadi tadi dia di unspeakable. Yang gak mampu bicara. Pada akhirnya dia di unstoppable. Gak bisa kita hentikan dia bicara tadi. Dan itu faktanya. Coba, tadi kenapa temis itu perempuan itu? Padahal perempuan di dalam filsafat selalu dianggap sebagai femme fatale. Orang Prancis bilang femme fatale. Di mana ada kejahatan di situ ada perempuan. The roots of all evil, sumber segala kekacauan. Semua dewi pernah diuji integritasnya oleh Zeus. Ujian pertama ada pada seorang perempuan yang bernama Pandora. Sekarang kita sering ucapkan jangan buka Pandora box itu. Karena kalau dibuka itu sama dengan membiarkan perempuan ngoceh. Seluruh kejahatan, seluruh gosip diucapkan. Jadi dari awal perempuan itu dicurigai sebagai pembuat keonaran di rumah tangga, di publik, segala macam. Tapi sejarah kemudian menemukan bahwa bahkan Zeus berbuat curang pada seorang perempuan yang namanya Pandora. Satu waktu di puncak Olympus tempat para bajingan dewa-dewa Yunani bermukim di situ. Mafiosonya namanya, dongkor leongnya namanya Zeus, 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 Zeus. Yang ngawinin banyak perempuan termasuk ibu dari Temis itu gaya, gaya itulah istri, istri kesekian dari dari uh, Zeus. Dan Zeus itu bisa punya banyak nama itu Toranos segala macam itu tergantung di, di Yunani itu ada semacam kesepakatan dewa dewi itu tergantung fungsinya. Kadang kalau perempuan berfungsi sebagai laki laki tapi namanya perempuan itu. Itu lain kesempatan saya bahas. Saya ambil dulu poin tadi itu. Kenapa integritas selalu dihubungkan dengan kemiskinan? Jadi kemiskinan seolah olah adalah petunjuk untuk jangan Melakukan hal yang tidak berintegritas, tapi justru ujiannya di situ karena tadi lolos dari moral imperatif. Itu yang kita sebut kejujuran tadi. Suatu waktu di Athena ada seorang hakim perempuan, namanya Paris Athena. Hakim perempuan, dia harus mengadili aduan yang diajukan oleh seorang perempuan yang namanya Medusa. Medusa itu lambang dari apa namanya sekarang? Versace. Perempuan yang rambutnya ular itu. Saya terangin mitosnya dulu, cerita itu. Suatu waktu Medusa, seorang calon hakim di Athena membaca buku di tepi laut Athena. Dia membaca, mungkin dia lagi baca Richard Posner di situ tentang economic and of law. Karena dia di pinggir laut, dia pakai swim suit, baju berenang. Dia berenang, balik lagi dia baca itu biasa. Seorang perempuan single, tiba-tiba dari laut datang gelombang yang ditunggangi oleh Poseidon atau Neptunus. Nama-nama itu sama itu kalau saya bilang Neptunus itu itu versi orang Romawi, Poseidon versi orang Yunani. Orang Romawi nggak mau kalah, dia bikin uh, dewanya sendiri untuk orang Yunani. Kalau saya bilang misalnya dewi kecantikan, siapa namanya? Afrodit. Di Yunani namanya Venus. Sama aja. Satu waktu Medusa, perempuan pintar, lagi membaca buku sambil sekali berenang diintai diintip oleh Poseidon lalu dia diperkosa oleh Poseidon melaporlah Madusa pada Paris Athena saya diperkosa kata Paris Athena bohong kamu parti mengundang Poseidon untuk menyetubuhi kamu yang memakai baju yang merangsang Karena itu, tanpa ada pengadilan dinyatakan bahwa Medusa bersalah menggoda laki-laki namanya Poseidon. Hukumannya apa? Medusa dikutuk bahwa dari matanya akan keluar api, sehingga semua laki-laki yang ditatap oleh Poseidon berubah jadi tiang arang. Memang begitu yang terjadi. Akibatnya, semua laki-laki Athena. Kalau berpapasan dengan Medusa yang tadinya cantik lari, Medusa dianggap sebagai the roots of all evil, sumber kejahatan di Athena. Medusa dianggap sebagai monster perempuan yang mengganggu keindahan rumah tangga, menyebabkan laki-laki itu gak bisa pacaran karena di, begitu disorot mat, jadi arang. Maka, dicarilah cara untuk membunuh Medusa. Kebiasaan medusa karena matanya menyemburkan api. Kalau dia tidur, matanya dia copot. Kenapa panas itu? Jadi dia tidur dengan mencopot matanya. Diutus seorang laki-laki yang jagoan di Athena, namanya Perseus. Perseus. Perseus ini berkali-kali menghadang Jokowi. Saya cuma memancing supaya sedap. Melek dikit. Ditunggulah medusa itu di Mega Mendung. Karena ketahuan medusa ini akan mengikuti Mahkamah Agung Corporate University. Perseus tunggu. Perseus menyiapkan pedang untuk membenggal atau membunuh medusa. Tapi sekali dilirik oleh medusa, pedangnya si Perseus itu berubah menjadi bubur berkali-kali diutus. Lalu Perseus mencari akal karena dia kalah bertanding dengan Medusa, dia cari akal. Waktu Medusa tidur, Perseus diam-diam mengintip Medusa yang sedang melepaskan matanya. Pada saat itulah Perseus masuk ke ruang tidur. Medusa dan memenggal kepala Medusa. Karena itu saya sebut tadi di awal ini joke kecil. Kalah dalam persaingan politik, dalam pertarungan keahlian berkelahi, lalu menunggu Medusa tidur. Itu kan curang namanya laki-laki kan? Kenapa Paris Athena tidak memihak pada Medusa? karena dia ingin berselingkuh dengan Poseidon. Ini dalam pengertian semacamnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu kepala medusa dipenggal dari tubuhnya, darah mengalir dan dari darah itu tiba-tiba berubah menjadi asap kecil, wangi timbul. Lalu tiba-tiba ada bayangan yang yang dari dari darah medusa itu timbul uap lalu berubah bentuk menjadi kuda laut apa bahasa latinnya itu Pegasus Pegasus nah di dalam mitologi Pegasus adalah dewa kebijaksanaan dewa para sastrawan jadi bayangkan mitos itu artinya menutup kendati ada kekerasan terjadi pada perempuan tapi perempuan itu masih menghasilkan anak yang disebut Pegasus itu dan terbang untuk Membawa keadilan dan Pegasus, itulah yang menuntut kita ada di corporate university Mahkamah Agung. Jadi, saya ingin titipkan pesan di situ bahwa selalu ada wisdom. Kalau kita bicara tentang integritas, kita berupaya untuk menilai kenapa Athena tidak punya integritas dari awal karena ada problem lain di situ. Yang mungkin Poseidon siapkan semacam uh, buat Athena di sogok dua mercy tiga rumah itu. Tapi memang itu ujiannya. Kalau tidak ada ujian itu tidak ada cerita seperti tadi itu. Kalau tidak ada ujian itu di ujungnya tidak ada semacam wisdom. Semua mitos di ujungnya atau ada misteri atau ada pertanyaan atau ada kelegaan itu. Di dalam kasus Medusa kita dapat semacam simbol bahwa penderitaan perempuan itu tak mungkin dibayar oleh kebaikan laki-laki apapun. Hanya bisa dibayar oleh diri dia sendiri. Yaitu kelegaan dia untuk mengatakan bahwa di dalam penderitaan saya saya masih memberi harapan itu dengan lahirnya Pegasus. Tahu oh Pegasus ya? Jangan salah Pegasus itu dalam pengertian itu adalah hal yang bermutu. Ada Pegasus lain. Yaitu sistem teknologi Israel untuk menyadap pembicaraan politik. Beda, tuh. Oke, okay, beri tangan yang meriah. Masih jawabannya konsisten, Paroki, bahwa integriti itu ya prioritas. Ya, integriti itu nggak bisa ditawar. Oke, okay, pertanyaan berikutnya masih dari perempuan. Ada? Oke, okay, kita beralih yang di sebelah kiri. Ya bicara, tapi jangan ceramah ya. Nanya langsung. Nanti ada forum untukmu. Saya memang nanti akan membuat khusus pelatihan buatmu. Kamu ngomong aja sendiri, ya. Ini nanya, nggak usah challenge challenge. Ya. Kalau kamu udah ngomong mau challenge, saya suruh duduk kamu di situ, ya. Serius ini, yuk. Izin Pak Rocky, uh, saya di sini. Bertanya ya, bertanya. Iya Pak. Bertanya, bertanya. Ya, silakan. Pertama, saya udah agak khawatir nih, kamu akan makan slot. Karena kemarin waktu, waktu acaranya Prof. Oh, ini iya. nanya. nggak tahu apa yang ngomong. Tapi nanti akan saya buatkan khusus pelatihan buatmu. Siapa namamu siapa? Rangga Lukita Desnata Pak. Rada. Lukita Desnata, Desnata. Nomor urut 30. 30. Oke okay, siap. Nanti saya bikin judul pelatihan khusus buatmu. Kau bintang tamu. Okay. Tapi ini bertanya ya. Oke okay. okay, silakan. Pertanyaan pertama. Saya ini melaksanakan perintah dari Pak Kapus Dikat Pak. Ya. Mengenai pertanyaan tentang integritas. Yang kedua tentang feminin. Yang pertama, tentang integritas menyangkut 1122 Gregorius, Paus Gregorius, ribut dengan Hendrik IV, yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law. 100, kemudi, 100 tahun kemudian timbullah makna carta. 300 kemudian timbullah Hobbes corpus. 10 tahun kemudian timbullah Bill of Rights, diikuti Revolusi Amerika revolusi Prancis. Seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan berujung kepada Undang-Undang 1945 yang amandemen keempat. Dari 1122 sampai saat ini usianya 1000 tahun. Dokumen itu hanya tiga pembicaraan. Satu mengenai keadilan, dua mengenai separation of power, tiga mengenai hak azazi manusia. Pertanyaan saya kepada Gung Roky Gerung, Lega saya, kamu langsung masuk di situ. Pertanyaan. ini, ini memang saya catat, Prof. Ya, dia akan jadi murid ini kita, apa namanya rumah filsafat kita. Ah. Ya, oke, okay, langsung pertanyaan ya. Pertanyaan saya, mengapa di luar sana setelah seribu tahun, Prof? Gitu ya. Setelah seribu tahun di luar sana masih menganggap entitas person of power, khususnya Mahkamah Agung, itu Prof. Ya, masih menganggap. Dalam memutus perkara masih melihat siapa yang berkuasa, siapa the rule of man-nya di republik ini di luar sana itu anggapan, itu hipotesis. Letak salahnya di mana? Itu pertanyaan pertama, Pak. Waduh, pertanyaan. Okay. Sudah cukup satu aja dulu, satu aja dulu. Okay, kedua feminin, Pak. Ini. Udah satu aja, nggak okay. usah penjelasan. Yang feminin langsung pertanyaan aja. Ya, pertanyaan. Nanti ada forum buatmu. Okay. Memang saya udah forum untukmu ada khusus. Ya, langsung pertanyaan ya. Saya uh, cut nih, kalau kamu masih presentasi saya cut. Okay. Langsung pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, saya mau men-challenge uh, Prof. Ada? Nah, udah. udah? Boleh, Prof? Oke, okay, Prof, langsung jawab pertanyaan ya. pertama. Silakan, silakan ya. kamu di belakang. Oke, okay. De, De, silakan di belakang. Udah, udah cukup, cukup. Dek, dek, udah cukup di belakang. Rocky, dia yang ber, uh, berkuasa pada saat ini. Kalau boleh, saya duduk. Kalau tidak, saya tetap di sini. Bagaimana, Pak? Oke. Okay. Dengan segala risiko saya ambil. Eh uh, Prof Rocky, langsung eh ya, di, Prof sini, Rocky. Di, pertanyaan langsung pada pertanyaannya ya. ayo. Adilkah perlakuan Taliban terhadap wanita-wanita Afghanistan pada, pada saat perang mereka melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadikan wanita sebagai mesin-mesin produksi anak? Kaitkan dengan filsafat feminis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat uh, teman kita dari Aceh. Aceh ya? Oke, okay. silakan Prof. Silakan Pak Ruhi. Salon murid, Pak, Prof. Karena udah mendekati setengah gila juga sama kayak <lain> sama kayak Pak Ruhi. <lain> <lain> ya. Tapi memang ada satu pertanyaan ya, kapasitas itu bagus untuk itu, tapi juga masih harus Uh, belajar nanti terkait mengenai uh, apa namanya strategi dan taktik itu yang lain. Jangan kemampuan kita, kecerdasan kita itu uh, memancing justru uh, ketidaksukaan. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja kasihnya sehingga kemudian orang penasaran. Prof langsung tembak aja. Oke. Okay. Gregorius tidak pernah menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi itu. Kan sistem Gregorius, bahkan setelah itu, seluruh sistem peradilan kepausan itu basisnya adalah inkuisisi. Kan inkuisisi artinya saya tuduh Anda, Anda buktikan Anda salah apa tidak kan? Jadi kacau uh, timeline uh, filosofi Anda, salah itu. Dong? Indonesia menyusun konstitusi setelah prinsip-prinsip inkuisisi itu hilang. Karena itu Indonesia memasukkan pertama-tama ada pasal-pasal tentang human rights yang enggak ada di dalam sistem inkuisisi Romawi kan itu. Jadi eh, Anda menggembungkan dua hal yang sifatnya sulap menyulap itu. Itu itu kacaunya di situ. Oke, saya nggak usah tambahin ke kacauan itu. Soal Taliban di dalam hukum perang ada yang disebut ius in bello dan ius ad bellum. Kan belajar itu kan? Hukum untuk memulai perang dan hukum setelah perang berlangsung itu. Alasan untuk memulai perang diatur melalui Statuta Roma. Alasan di dalam keadaan perang diatur melalui Humanitarian Law itu. Kan beda kan? Jadi anda mesti terangkan yang anda maksud dengan praktek itu ius in bello atau ius ad bellum. Karena anda belum terangkan, artinya anda mengacaukan itu. Jadi saya nggak perlu jawab. Oke ada ada lagi yang yang lainnya. Oke. Okay. Tengah okay. cewek silakan. Cewek dulu biar biar apa namanya nggak curcol nanti. Yo, tepuk tangan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Sarmaida Tobing dari Pengadilan Negeri Kota Tipika, Papua Tengah. Jadi izin Pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang dalami hakim wanita. Kalau saya mungkin pengalamannya sedikit-sedikit berbeda karena memang Mungkin latar belakang, mungkin juga budaya sehingga beda e, pemahamannya. Saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri, tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita, Pak. Contoh, e, saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender, saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri. Dimana, di mana di Timika itu, Pak, tidak cukup pintar. Kita harus punya kemampuan power. Suara kedua punya laga berwibawa berkuasa. Agar apa bisa suruh orang diam dulu, baru mendengarkan kita bicara, sehingga bagi saya yang seperti itu butuh laki-laki yang berpikir kesamaan gender, bukan di kami. Masalahnya, masalahnya adalah mungkin yang bergedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama. Jadi, masalahnya nanti dia nggak bisa kasih aja sepanjang itu memang. Tugas uh, profesi, tugas kedinasan berikan saja, bukan yang mengangkat barang se secara fisik. Itu yang saya amini sebagai kesetaraan gender. Lalu masuk ke pertanyaan. Tadi berawal yang saya tangkap paroki sampaikan. Contoh yang pertama mencari bagi kami tiga masalah. Ternyata jawabannya dua yang salah dalam tulisan, satu kebohongan Anda. Itu tiga permasalahannya. Bagi kami Pak dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism. Jadi saya menangkap kegelisahan Pak Roky, kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter lah. Saya tangkapnya tadinya seperti itu Pak. Saya cuma mau menjelaskan ke Pak Roky bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya. Tapi ada judicial activism dan kalau Pak Roky mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung, katanya sedang disusun uh, perma tentang... Uh, restoratif justice itu di tempat kami sendiri saya dengan teman-teman di Timika itu menerapkan dalam banyak putusan sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah. Kedua, mohon izin teman-teman kalau ini contoh yang populer seperti tadi Pak Rocky sebutkan presiden tadi sebut saya lupa. Kata binatang ya Pak ya. Saya menangkap maksud Bapak kenapa marah? Dengan penjelasan logika tadi. Itu nggak harusnya nggak jadi masalah yang harus diatur undang-undang. Saya tangkap maksud Bapak. Tapi artinya begini Pak. Kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat, kenapa ada gejolak di masyarakat? Itu yang kami tangkap sebagai keadilan. Moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku keadilan itu dari masyarakat juga. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi. Izin, Pak. Izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung. Tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya. Kami belum, saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini. Saya tadinya berharap saya terinspirasi dari paroki apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Timika, ya. Uh, ini yang disuka oleh Pak Roki ya, disuka oleh Pak Roki untuk apa namanya melawan uh, semua pendapat apa yang disampaikan itu ya. Tadi bertanya, kenapa kok belum apa namanya nggak bicara itu? Memang belum sampai situ. Kita mau jam 12 nanti baru selesai gitu. Silakan Pak Roki Ya tadi saya mulai dengan kontroversi itu. Mulai dengan foto di belakang itu. Karena saya mau bongkar. Saya ingin jujur mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya uraikan tadi adalah soal reason, bukan soal passion. Yang basisnya adalah local wisdom. Saya nggak bicara itu. Jadi demi kejujuran saya katakan, local wisdom itu adalah kumpulan moral yang dipelihara secara otentik oleh pemain-pemain anggota dari komunitas itu. Tetapi kalau kita abstrakkan, ada sejumlah local wisdom yang justru membuat perempuan gak berdaya. Local wisdom pertama, yang sampai sekarang masih ada. Pemimpin itu gak boleh perempuan. Anda perusahaan bantah itu, bahwa bisa tuh. Tetapi local wisdom lokal itu sepotong fungsinya untuk menghasilkan kesetaraan perempuan. Karena itu kita mesti pergi pada parameter-parameter yang lebih jauh. Maka saya pergi ke Athena. Tapi kalau kita bilang, ya tapi itu kan mitologi. Oh iya, mitologi itu justru bagian yang paling bagus untuk membelah persoalan konkret. Kalau kita belajar sinopsis-sinopsis hukum itu, kita selalu melihat bagaimana misteri itu diselesaikan di dalam mitologi entah itu mitologi, mitologi uh, Minang apalagi mitologi Yunani yang lebih lengkap yang ditulis oleh Iliad atau Homer itu. Nah ini yang saya nggak lihat diajarkan di Fakultas Hukum sehingga selalu didalilkan bahwa ada hukum positif yang harus kita tak ikuti dan ada hukum lokal yang juga harus kita ikuti. Local wisdom itu seringkali menjadi local kingdom. Saya beri contoh ya yang kemudian saya dibully yang menganggap perempuan yang baru melahirkan, dia harus tinggal di dapur selama 40 hari. Ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu. Dan tidak boleh makan daging, dia harus tinggal bersama anaknya di situ. Ini riset yang saya kutip. Lalu pertanyaannya, Apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak? Sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan. Dapur itu adalah produsen karbon dioksid, timbal, plumbum, timah hitam. Kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur? Dua, anak dan ibunya, ibunya tidak boleh makan daging. Bukankah daging sumber protein pertama bagi bayinya? Kalau kita pakai perspektif feminis, kita akan uji dalil local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki, yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain. Karena istrinya ada di dapur. Laki-lakinya mungkin Istrinya nggak boleh akses kamar di depan itu. Itu namanya critical analysis tuh. Tapi kemudian saya di, bahkan mau dilaporkan. Rocky Gerung menghina lokal wisdom. Bukan saya menghina, saya menunjukkan akibat dari lokal wisdom itu IQ anak-anak itu drop, stunting. Karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia tuh. Hukum bekerja di mana di situ, pro pada lokal wisdom itu, atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana lokal wisdom di, 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 dibuat. Tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom, seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom. Padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki, local kingdom yang ada di situ, bukan wisdom. Kepentingan patriarki kita bongkar di situ. Jadi kejujuran berargumentasi itu nggak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain. This all about reason. Saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja tanpa passion di situ, tanpa tanpa sentimen. Saya terangkan dengan argumen aja. Poin-poin. Jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom. Gak ada, saya nggak ada urusan dengan local wisdom. Yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu. Saya kasih cerita lain. Bukan di Indonesia, di luar negeri. Tanggal 4 Februari, berapa hari lagi ini? Hari Valentine. Hari cinta kasih. Orang berpikir tentang kasih sayang. Satu waktu di Paris, di kota Paris, ada sepasang mahasiswa jatuh cinta, lalu berhubungan seks di hari Valentine. Maka si perempuan kehilangan keperawanannya. Perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris. Dokternya tanya, kenapa Anda mau operasi hymen Anda, selaput darah Anda? Karena saya mau menikah, Pak Dokter. Oke. Okay. Laki-laki di samping Anda siapa? dia yang akan menikahi saya. Ternyata mulai bingung. Anda bersetubuh dengan siapa? Dengan dia. Karena Anda bersetubuh dengan dia, kenapa Anda mesti membuktikan Anda masih perawan di hari perkawinannya? Dokter Perancis nggak pernah paham tentang local wisdom. Perempuannya bilang begini, saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubuhi saya dan saya suka persetubuhan itu. Dokternya makin bingung. Lalu Anda mau membuktikan pada siapa? Saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di, di sebuah negara di Afrika Utara. Karena di situ berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah malam harinya dua jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spray-nya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan bercak darah ada di spray-nya. Dia nggak ingin membuktikan pada Suaminya dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang lokal wisdomnya berkata begitu, dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu. Jadi, si perempuan berbohong demi local wisdom. Kan itu masalahnya, itu di kota Paris, di Los Angeles, setiap Valentine, klinik reparasi. Selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun, tapi oleh oleh perempuan yang udah buat apa? Buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh suaminya di, di acara Valentine tahu bahwa dia masih perawan. Buat melucu. Dua peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda di Paris itu untuk berbohong di Los Angeles buat melucu. Suaminya kaget, kok kamu masih perawan? Kan operasinya sebentar. 20 menit selesai dia perawan lagi. Untuk mengolok-olok fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan. tuh. Kan itu poinnya tuh. Apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles? Sama-sama lulusan FKUI. Sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips. Jadi itu yang mau saya terangkan bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di, di, di Paris, di, di Afrika itu adalah hal yang fundamental. Karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah oleh wisdom. Di Los Angeles justru di Bali itu untuk mengolah-olah suaminya. Jadi apa yang mau saya ucapkan di situ bahwa kemampuan kita untuk bernalar, itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feodalisme, keluar dari lokal wisdom yang tidak semua lokal wisdom itu wise. Itu intinya. Nah, Anda memang ada di dalam exception bahwa Anda ya Bahwa uh, bos saya perempuan, dia justru suruh aktifkan. Dan di mana? Di tempat di mana egaliternya masih ada. Bagaimana kalau Anda pindah sedikit dari Timika pergi ke, ke Jaya Wijaya misalnya lain lagi soalnya kan. Tapi saya mengerti bahwa anda mau tunjukkan buat tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama. Oke. Okay. Dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Teman-teman, uh, judicial activism itu juga dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam putusan-putusannya terkait mengenai pembagian waris. Di Indonesia itu di beberapa daerah ada lokal wisdom terkait mengenai pembagian waris terhadap perempuan yang tidak adil. Jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu Mahkamah Agung ya menyatakan bahwa hukum nasional yang harus diikuti yakni pembagian waris yang adil ya bagi perempuan. Jadi kalau ada gugatan terkait mengenai ketidakadilan dalam pembagian waris karena dasarnya local wisdom itu sudah pasti karena banyak sekali jurisprudensi ya yang menolak terkait mengenai itu. Jadi sehingga sekarang perempuan Indonesia mendapatkan waris yang sama ya, waris yang adil ya, waris yang adil buat apa namanya baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya itu salah satu tadi menyinggung soal local wisdom yang mana Uh, Pak Ruki itu menjelaskan bahwa disitulah judicial activism, bukan soal bahwa kemudian kita mau melampaui undang-undang. Artinya, kemudian kita harus selalu melawan undang-undang, tapi memberikan tafsir yang adil terkait mengenai itu. Oke, okay, lanjut ya. Inilah dulu, nanti baru itu. Oke, okay. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Riyandika dari PN Amuran ingin bertanya di pelajaran filsafat hukum itu pernah diajarkan mengenai antinomi. Jadi dalam hukum ini terdapat antinomi. Yang ingin saya tanyakan terhadap antinomi itu bisa nggak kita berpikir untuk mengambil jalan tengah atau malah jika kita mengambil jalan tengah terhadap antinomi itu malah yang terjadi adalah kekacauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren ini. Antinomi nih, ada situsnya nih. Ya, antinomi langsung jawab. Rob. Oke, ya, dilema antinomi itu diselesaikan lewat biasa disebut juga prisoner dilemma itu dengan game teori. Itu bisa dibuatkan tuh modeling dengan memanfaatkan banyak kasus dimasukin di situ, lalu diselesaikan dengan komputer. Antinomi bisa aja saya di situ. Tetapi bagi hakim, prinsipnya bukan antinomi. Nomosnya jelas. Saya kasih ilustrasi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman dihadapkan kasus di mana dia harus memutuskan bayi yang ada di depan dia itu diklaim oleh dua ibu. Ini bayi saya, ini bayi saya. Kuat Berhari-hari argumennya sama, kuat betul. Dijebak dalam situasi antinomi. Nomor siapa yang lebih kuat? Ibu A atau Ibu B itu? Akhirnya Nabi Sulaiman kehilangan semacam, dia nggak bisa lagi menemukan argumen apa yang bisa dia putuskan supaya dia bisa pastikan ini adalah anak dari A dan bukan dari B atau sebaliknya. Lalu Nabi Sulaiman tanpa membaca filsafat hukum, dia bilang begini, oke okay, anda berdua ibu duduk di depan saya, bayimu taruh di depan saya dan saya akan putuskan sendiri. Bayi siapa itu? Caranya bayinya saya bagi dua. Ini pedang saya. Saya akan tebas bayi itu persis di tengah, separuh buat anda, separuh buat anda. Satu detik, jangan Hakim Sulaiman serahkan bayi itu pada dia tuh. Karena itu bukan bayi saya. Yang sini diam aja, yang punya bayi justru diam aja. Apa keputusan Nabi Sulaiman membaca antinomi itu? Dia kasih bayi itu pada si ibu yang meraung-raung, yang sebetulnya berbohong bahwa itu bayi dia. Bagi Nabi Sulaiman, seorang ibu yang memiliki bayi tidak mungkin membiarkan bayinya itu dipenggal, diselesaikan dengan wisdom, Akhirnya Sulaiman bilang, itu memang anda, walaupun anda nolak, tapi itu punya anda. Anda hanya ingin bayi itu tidak terpenggal, maka anda mau kasih pada perempuan yang satu, yang justru menganggap, iya penggal aja, supaya adil. Dilema antinomi diselesaikan dengan logika, tapi keputusan hakim datang dari wisdom dia itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Lanjut, yang di depan. Izin Pak Kapus sebelumnya, saya asal lambung saya agak naik Pak. Siap. Jadi ini uh, sedikit agak enak perut saya, tapi ada bung ropi saya tetap batang karena biarin tubuh saya sakit. Yang penting akal saya tetap sehat begitu. baik Jadi begini, uh, sering kali kita membahas tentang asas tadi kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dari Gustav Radbruch. Uh, Bahkan dalam suatu putusan, uh, diharapkan terciptanya uh, atau masuknya tiga hal tadi dalam suatu putusan. Tapi bagi saya, itu sedikit utopis. Kenapa? Karena bahkan di dalam KUHP yang baru saja ada pasal yang menjelaskan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka hakim harus mendahulukan keadilan. Artinya, si pembuat undang-undang merasa bahwa keadilan itu ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum. Nah, pertanyaannya adalah bagi Bung Rocky, ketika ditempatkan antara keadilan dengan kemanfaatan, mana yang kemudian uh, harus didahulukan? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian? Keadilan dengan kemanfaatan. Oke. Okay. Kalau nah itu yang uh, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan integritas. Saya ingat delapan utama mahkamah agung itu dulu uh, adil dan jujur, uh, sorry integritas dan kejujuran itu jadikan satu kesatuan, pak. Dua, kejujuran itu nomor tiga. Nah, kalau mungkin uh, Bung Rocky kemudian bisa sedikit uh, memaparkan mungkin dari segi etimologi apa perbedaan antara integritas itu dengan kejujuran. Saya sempat membaca artikel juga bahwa. Uh, Integritas itu artinya kita tetap berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Nah, itu jadi terbayang dalam pikiran saya, uh, apakah integritas itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan kejujuran. Padahal, secara prinsip, itu sama, karena jujur itu kan mengatakan sesuatu yang benar. Terus juga terbayang bahwa, apakah kemudian... Uh, Integritas itu artinya adalah kita tetap berbuat baik meskipun kita di dalam keadaan yang gelap atau di dalam gorong-gorong misalnya seperti itu, bung. Coba kita lihat asal usul dari istilah-istilah itu. Coba, artinya semakin sedikit prinsip itu dipraktekkan. Jujur itu hebat tuh menghina pemuka agama, menghina dosen, menghina hakim. Anda dihina oleh tagline itu, jujur itu hebat. memang gue jujur karena itu gue jadi hakim kok, kenapa mesti dipuji-puji? Atau harus diingatkan itu. Itu yang sebut tadi, imperatif moralnya nggak bekerja lagi sehingga mesti ditaruh gede-gede itu. Gimana ditaruhnya? Nggak cukup di situ, ditaruh di pinggir-pinggir. Sama seperti kalau saya masuk kelas di UI, ada prinsip dilarang nyontek. Lu memang dia nggak boleh nyontek, ngapain mesti ditaruh lagi di situ? Nggak boleh bawa bawa senjata api. Memang dilarang oleh KUHP bawa senjata api di kelas. Jadi ini bangsa ini harus diperintah dulu baru integritasnya tumbuh. Konyol namanya. itu. Kan Kegilaan ini negeri kan. Mana ada peraturan begituan di, di Tokyo misalnya. Malam-malam gak boleh klakson. Memang gak boleh klakson malam-malam mengganggu. Di Tokyo, benda yang benda yang paling gak pernah diganti di mobil ada klakson. Baru terus dia. Karena gak pernah dipakai oleh supir di Tokyo. Gak ada perintah untuk jangan 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 klakson-klakson. Lihat aja kan orang mau nyebrang, yaudah diam aja, biarkan orang itu nyebrang. Di kita itu tinggal 2 meter, tetetet. Dia menerobos orang udah mau nyebrang kan. Itu mentalnya. Ajaib negeri ini. Yang dianggap negeri yang beradab itu. Jadi jangan kita balik persoalannya bahwa harus diperintah. Ini negara hukum. Semakin banyak hukum menunjukkan negara itu semakin bobrok. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan Anda untuk menjelaskan satu peristiwa, ngapain kita pergi pengadilan? DPR bikin regulasi, bikin undang-undang, diprotes oleh LSM. Apa kata DPR? Kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Lo Anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di Mahkamah Konstitusi. Mesti Anda malu dua hari setelah undang-undang Anda dibawa, dibawa sama LBH ke Mahkamah Konstitusi. Kok dia nggak malu? Itu sama dengan orang jualan aqua yang memang nggak bermutu. Lalu konsumen protes. Ini nggak bermutu. Bawa ke lembaga konsumen. Jalan pikirannya konyol. Kalau saya anggota DPR, saya akan berupaya supaya undang-undang saya yang buat itu jangan sampai sekali-sekali masuk ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Malu saya membuat undang-undang yang bobrok, artinya bobrok kan undang-undang itu. Tapi dibalik, ini kan negara hukum. Silahkan judicial review. deh tololnya tuh. Kan Logiknya apa? Itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu di bawa aja di diselesaikan bikin aja banyak banyak toh nanti kalau nggak beres ada mahkamah konstitusi itu namanya kedunguan konstitusional itu diganti, Pak. ya hal-hal begitu begitu masuk mahkamah konstitusi nggak diproses juga akhirnya tadi juga betul mahkamah konstitusi dibekali oleh dua fakultatif satu adalah judicial review, yang kedua judicial activism. Kalau dia nggak lakukan judicial activism, hal yang menjadi dasar di seluruh dunia, maka konstitusi diberi hak primer pertama, judicial activism. Artinya, pakai otak, mata, dan telinga untuk dengar kasus yang mungkin potensial melanggar konstitusi. Kalau bisa bocorkan ke pers, supaya berhenti itu. Itu namanya judicial activism. Maka konstitusi nggak mau lakukan itu. Dia bilang kita tunggu kasus. Lalu fungsi mahkamah untuk mengaktifkan keadilan dengan memperlihatkan problem di mana? Dia tunggu kasus saja. Mahkamah konstitusi jadi loket konstitusi. Nunggu kasus kan nunggu di loket gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi kemuliaan hakim itu berhenti karena dilarang oleh undang-undang untuk aktif mencari kasus. Memang dilarang. Tetapi Mahkamah Konstitusi bisa kasih public expose supaya rakyat tahu bahwa ini potensial melanggar konstitusi loh DPR. Gak ada soal lewat pers dibocorin dikit. Itu namanya judicial activism yang lebih penting daripada judicial review sebetulnya. Jadi masalah itu yang membuat kita menganggap di dalam di, dalam, di dunia ini negara yang paling beradab adalah negara yang tidak ada hukum. Karena orang bisa bicara, diskurs etiknya jalan itu. Jadi sekali lagi teori negara hukum dimaksudkan sebetulnya supaya orang paham kalau bisa hukum itu makin lama makin di belakang. Sekarang orang masih bilang ya retroaktif apa, atau apa, nggak ada retalionism itu pembalasan dendam. Ya tetapi ide tentang itu nggak masuk dalam sistem berpikir para hakim. Jadi sekali lagi ada perubahan paradigm di, di negeri ini dan terutama dalam upaya kita untuk membahas bersama bahwa kan kita diberi fasilitas oleh alam untuk bercakap-cakap. Nah, percakapan itu yang enggak ada karena untuk bercakap-cakap perlu uang. Sama seperti para politisi itu bercakap-cakap artinya uang. Jadi sekali lagi kita bongkar sebetulnya culture, ethical culture dari negeri ini hilang peradaban awal negeri ini ketika pendiri-pendiri founding parents kita berbicara, semua percaya bahwa akan ada kesepakatan yang tanpa harus didasarkan pada hukum. Apa namanya? Tacit agreement, moral suasion. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi soal integritas ini memang hal yang harusnya datang dari moral call. Supaya nggak perlu dibuat kode etik. Nanti mahkamah agung kode etiknya kok tujuh ya, tambah 12 itu. Makin lama kode etiknya panjang. Lalu kelegaan untuk berkata jujur hilang karena terpaksa mesti lihat dulu kode etik lama-lama buku kode etik itu tiga halaman Dia bawa bawa khusus itu halaman berapa ya kode etiknya? Jadi yang disebut sebagai uh, voluntarisme untuk bersahabat itu dikendalikan secara teknis oleh undang-undang itu bahayanya itu itu yang saya sebut tadi bahwa hakim jangan membaca undang-undang sekedar sebagai the black letter of law. Kurup mati itu. Itu pentingnya tadi percakapan semacam ini. Supaya ada inspirasi, supaya ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali percakapan yang dasarnya adalah moralitas dan integritas. Itu aja sebetulnya. Wah kemudian prakteknya lain itu bukan tanggung jawab saya. Oh, Oke, okay. tepuk tangan lagi. Teman-teman sekalian, jam sudah 10 tapi masih banyak yang angkat tangan ya. Jadi hancur. Jadi ada yang yang menarik terus menerus disampaikan oleh Pak Roki terkait mengenai apa itu etik dan apa itu kode etik yang berbeda ya. Sebetulnya kalau kita memahami etik kita sudah nggak perlu lagi kode etik. Dalam simbol Mahkamah Agung itu panah Dewa Kresna yang dilepaskan dari busurnya lalu kemudian melenting. Maka gambarnya seperti itu. Lalu kemudian ada seloka, Uh, sansekerta di bawahnya Dharma yukti yang utama adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jadi kalau etik itu aja sudah kita pahami, nggak perlu lagi kode etik, kira-kira begitu. Yeah. Ya, jadi uh, itu bukan lokal wisdom, itu itu simbol Mahkamah Agung. Tapi memang Mahkamah Agung tetap harus membuat itu kode etik. Mungkin karena hakim suka lupa, jadi suruh dia baca itu tuh. Pasal berapa ini bertemu dengan pihak-pihak uh, itu melanggar kode etik ini pasal ini. Mungkin seperti itu. Yang seharusnya menurut paroki itu sebetulnya menghinakan. Cukup kalian memahami etiknya dan bisa memahami nurani keadilannya. Kira-kira seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan. Oke, lanjut pertanyaan.